Hari ini sangat seronok. Jumpa esok. Esok? Apa itu? Selepas malam ini, itulah esok. Keluargaku hanya hidup untuk satu hari. Ayah, mak, datuk dan nenek semua hanya hidup satu hari. Apa itu esok? Sangat menarik. Nan yeoreumman saneun maemi-mae. Ryeong, aku memang seronok hari ini. Jumpa tahun depan. Oh, tahun depan? Apa itu? Kamu bodoh. Selepas tahun ini, itulah tahun depan. Selepas tahun ini, itu tahun depan? Apa? Aku tidak pernah melihatnya. Gembira bertemu dengan kamu. Jumpa lagi di dunia yang kekal. Apa? Dunia yang kekal? Apa itu? Mayfly, tidak pernah melihat esok. Ryeong, tidak pernah mengalami tahun depan. Kita tidak pernah mengetahui dunia yang kekal. Dunia yang kekal, yang tidak pernah dilihat atau alami. Jika sesuatu tidak dapat dilihat, adakah bermaksud itu tidak wujud? Dapatkah anda lihat angin? Adakah anda lihat angin sekarang? Cabang pokok bergoyang. Kita tahu angin wujud. Dapatkah anda lihat? Adakah anda lihat sekarang? Kita dapat melihat bahkan kuman yang kecil yang tidak kelihatan melalui mikroskop. Tidak kelihatan, tidak bermaksud tidak wujud. Sama seperti Mayfly tidak dapat melihat esok dan Ryeong tidak dapat melihat tahun depan. Kita tidak dapat melihat dunia yang kekal, tetapi ia wujud. Tidakkah anda ingin tahu tentang dunia itu? Kadangkala, kita mencari maklumat di dalam buku mengenai perkara yang belum kita alami. Itu sama untuk dunia yang kekal. Walaupun anda tidak pernah mengalaminya, anda dapat mengetahui dan melihat dunia yang kekal melalui Alkitab. Namun, seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Walaupun tidak kelihatan, dunia yang kekal pasti wujud. Bagaimana kehidupan di dunia yang kekal?